Ini yang baru kita launching juga untuk sekarang, yang terakhir ini sementara yang ini yang 2016. Jadi nggak usah khawatir, kalau yang memang di luar kota nggak bisa datang ke sini, kita sekarang juga sudah canggih, udah bisa video call aja. Betul, kalau DP untuk Mercy? Untuk DP-nya sendiri, untuk Mercy sekitar 50 jutaan. Jadi 50 jutaan udah dapet nih, Mbak? Udah bisa dapet Mercy C200. Wih, keren. Channel. Don't forget to subscribe. Kembali lagi di BB Auto Channel bersama saya Bung Was, dan kali ini kita akan spesial ngomongin mobil-mobil premium yang dilego dengan harga yang terjangkau. Dan di masa PPKM ini ada saatnya tepat untuk beli mobil bekas. Dan yang akan kita bahas adalah segmen-segmen yang mobil. Nah, ini facelift Mercedes-Benz E-Class Sedan, dari yang termurah juga ada C-Class, bahkan sampai Alphard pun kita ada. Selengkapnya ada di channel BB Auto, dan kita akan review satu persatu harganya, berapa simulasi angsurannya, dan DP-nya berapa. Jadi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis, dan yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga follow akun Instagram BB Auto Channel. Dan kita akan langsung ngobrol dengan pihak pengelola marketing dari showroom ini. Oke teman-teman, sekarang kita juga sudah bersama Mbak Mutia lagi. Yes. Dari showroom Bluebird Tanah Kusir. Tanah Kusir. Jadi ini lokasinya ada di showroom Bluebird Tanah Kusir. Lengkapnya di mana, Mbak, alamatnya? Di Jalan Ciputat Raya nomor 123, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Oke, jadi teman-teman yang belum nonton video part pertama, kita udah bahas semua unit, yes, ya, Mbak, ya. Di video yang part pertama kita udah bahas ada beberapa unit mobil, ya, gitu. Jadi yang udah modifan Vios juga ada. Dan Mobilio, ya, Mbak, ya? Yes, Mobilio. Bahkan dari H1, Camry, semuanya lengkap. Kita liatin beberapa Mercy juga, ya? Iya. Nah, tapi lengkapnya kita akan bahas satu persatu harga Mercy nih, Mbak, di sini. Betul. Karena khusus kita bahas Mercy, ya? Ya, karena di Tanah Kusir ini, karena dekat-dekat Pondok Indah, betul, premiumnya banyak banget, teman-teman. Yes, betul. Jadi bisa teman-teman nanti lihat nih, videonya banyak sekali Mercy dari C-Class, dari yang E-Class, betul. Bahkan yang facelift terbaru ada, ya, Mbak? Betul, dari yang terakhir yang kita jual ini sementara yang 2016. Ini ya, 2016, ya, Mbak, ya? Betul. Nah, buat yang belum tahu, Mbak Mutia, kalau mau pesan atau pembelian, bisa hubungin Mbak Mutia di berapa, Mbak? Bisa, boleh hubungin saya aja di 0813-813-5887. Oke, jadi langsung... Nah, agak sabar, ya. Oke. Karena banyak banget nih yang kita mau... Pasti penasaran nih harganya dan berapa sih harga untuk pembelian DP dan ilustrasinya. Ya. Jadi saksikan video ini sampai habis, kita akan bahas satu persatu unit, ya, yang ada di showroom Tanah Kusir. Oke, Mbak Mutia, yang Mercy, okay, kan ada beberapa tipe dan beberapa tahun juga. Oke. Okay. Untuk yang paling murah sementara ini, okay, kita ada untuk yang Mercy C200 CGI 2013. C200 CGI 2013? Oh. Unitnya ini, ya, Mbak, ya? Kita ada beberapa unit, dan ini juga unitnya juga sebenarnya udah nggak banyak juga sih sebenarnya, karena memang ini udah banyak yang terjual, dan ini memang masih ada, kita rekondisi ulang juga untuk, okay, mobil yang ini. Untuk yang saya sendiri, ini ada yang standar seperti ini, asli. Ini asli, ya? Standar, tapi asli. Oke. Okay. Asli ini seperti ini, dan ini adalah yang sudah upgrade grillnya. Oh, yang sampingnya ini upgrade, ya, Mbak, ya? Versi upgrade, ya? Betul. Nah, lumayan keren nih, teman-teman. Keren. Perbedaannya, oh, ini lebih gagah, lebih dan muda. Lebih muda. Kalau untuk tahun sama, Mbak? Sama, sama. Untuk yang, jadi kita memang bisa dibandingkan, ini mobil yang memang asli, kita nggak rubah sama sekali. Oke. Okay. Dan yang ini yang kita rubah hanya untuk di grillnya aja sih sebenarnya. Grillnya aja, ya. Untuk upgrade-nya sendiri, kalau untuk Mercy sebenarnya kita juga bisa banyak sih, Mas. Oke. Okay. Mulai yang pelet, jok, okay, sampai untuk yang double din juga kita juga bisa. Oke. Okay. Nah, untuk range harga berapa, Mbak, kalau 2013? Di bawah 200 juta, Mas, untuk yang ini. Oh, jadi ini di bawah 200 juta, ya, Mbak, yes, ya? Oke. Okay. Keren banget, teman-teman. Kalau yang upgrade, kurang lebih sama, Mbak? Sama, di bawah 200 juta juga. Di bawah 200 juta juga.
Jadi lengkapnya bisa dapat mobil seperti ini. Mercy loh. Mercy ya? Bisa dapat Mercy. Iya. Dan masih lumayan lagi muda mukanya itu masih kekinian banget ya, Mbak. Dan teman-teman kalau beli mobil di Bluebird Tanah Kusir pastinya sudah plat hitam seperti ini ya, Mbak ya? Betul. Tinggal pakai. Tinggal pakai. Ya. Jadi kalau untuk ilustrasi kalau mau nyicil mobil tuh berapa sih, Mbak? Kalau DP untuk Mercy? Untuk DP-nya sendiri untuk Mercy sekitar 50 jutaan. Jadi 50 jutaan udah dapat nih, Mbak? Udah bisa dapat Mercy C 200. Wih, keren. Nah, ini berlaku juga untuk orang yang di luar daerah mau beli bisa, di sini bisa, Mbak? Bisa. Bisa juga. Jadi untuk orang luar daerah nggak usah khawatir, takut kalau misalkan dia nggak bisa kredit karena luar daerah, nggak. Kita bisa layani seluruh Indonesia juga. Oke. Jadi langsung hubungin Mbak Mutia. Yes. Karena unitnya terbatas ya, Mbak ya? Terbatas untuk yang C sendiri, memang kita udah nggak banyak. Karena kita udah keluarin yang untuk yang festive yang 2016. Hah? Yang ini juga jadi udah nggak banyak. Oke, keren. Jadi di sini ada dua. Nah, next ada apa lagi nih, Mbak? Kita ada yang E200 yang CGI 2013 juga. 2013 juga, oke. Oke. Ini yang ada beberapa unit. Oke. Okay. Masih free. Oke. Okay. Masih free untuk yang E200 2013. Oke. Okay. Dari yang mulai masih originalnya sampai yang kita juga sudah punya yang upgrade-nya juga. Oh, jadi upgrade yang grill juga, Mas. Oh, jadi sama ya, Mbak ya, kayak yang C class ya? Iya. Cuma beda model untuk di upgrade beda model untuk di grill-nya aja sih. Oke. Okay. Wah, keren banget, teman-teman. Ini perbedaannya cukup signifikan. Makanya tadi saya pikir ini beda model, Mbak. Iya. Jadi karena beda grill jadi kelihatan malah beda. Benar. Jadi lebih keren banget. Nah, ini 2013 juga ya, Mbak? 2013 juga, sama. Nah, untuk E-Class ini, pembeda dengan C-Class itu lebih panjang ya, Mbak ya? Lebih panjang, lebih lebar. Lebih lebar. Ya, namanya kelasnya lebih tinggi, pasti otomatis lebih nyaman. Betul, kenyamanannya lebih beda lagi. Ya. Karena kalau E-Class cocoknya disetirin ya, Mbak ya? Kalau C-Class masih bisa anak muda nyetir sendiri. Betul. E-Class ini berapa, Mbak, harganya 2013? 220 juta aja, Mas. 220 juta aja yes. Sekarang ya? Yes. Iya, kalau dulu kalau beli baru sekarang hampir se-eman ya, Mbak. Ya. Jauh. Daripada mahal-mahal, mending beli yang ini aja. Dan betul, layak pakai. Layak pakai, pajak hidup lagi, Mbak. Pajak hidup semua. Karena pajaknya juga lumayan nggak sih, Mbak, kalau Mercy itu? Lumayan, pajaknya. Ya, jadi banyak hemat banget ya kalau beli betul. Mobil taksi Bluebird. Karena perawatannya, Mbak ya? Perawatannya otomatis sudah rutin sekali kalau namanya Bluebird. Ya. Dan kita juga punya bengkel khusus di sini. Karena ya. Mekanik Mercy-nya di sini juga ada yang okay. Memang megang Mercy khusus. Oke. Okay. Dan kita juga punya alat-alat yang lengkap. Oke. Okay. Untuk Mercy-nya sendiri. Oh, jadi spesialis Mercy ya, Mbak ya? Betul. Oke. Okay. Jadi nggak usah khawatir. Kalau yang memang di luar kota nggak bisa datang ke sini, kita sekarang juga sudah canggih, udah bisa video call aja. Betul. Dicek langsung sama mekanik kita bisa by system juga ngeceknya, okay. Selesai, kita langsung bisa kirim. Jadi kalau mau cek unit pun juga video call aja bisa ya, Mbak, bisa ya? Bisa dong, di luar daerah. Memang sekarang dengan kondisi seperti ini, yeah. Memang orang juga pengen kesini tapi juga nggak bisa dipaksakan. Benar. Akhirnya kita mengandalkan udah dengan digital, bener. Video call selesai. Benar banget. Oke. Okay. Jadi ini yang E-Class tadi yang standar ya, Mbak ya? Iya. Kalau yang upgrade tuh perbedaannya harganya berapa, Mbak? Semua tetap di bawah 250 juta semua, Mas. Di bawah 250 semua ya, Mbak ya? Wih, keren. Jadi ini baru pertama saya ngelihat E-Class yang di-upgrade seperti ini, teman-teman. Oh ya? Iya. Karena memang paling Mercy, ini sejajar Mercy semua nih, teman-teman. Mercy banyak banget di sini ya, Mbak ya? Iya, banyak banget di sini, Mas. Oke. Bisa pilih sendiri ya. Tapi tetapnya stoknya terbatas juga ya, Mbak ya, selama masih ada ya. Betul. Karena tiap hari juga kan berubah ya. Betul. Jadi boleh dikabarin saya aja, boleh di call aja. Saya maunya mobilnya yang amanah. Betul. Boleh ditanya. Oke. Nah sekarang yang terbaru apa, Mbak? Kalau Mercy? Kita punya yang facelift, yang E200 CGI juga, yang 2016 itu juga udah beda lampunya segala macam. Oh, itu yang okay. Paling terbaru yang kita launching. Oh, itu paling baru tuh ya, Mbak ya? Oke. Okay. Nah, oke, okay, Mbak. Ini yang paling baru ya? Ada motor. Oh, iya. Apa? Oke, Mbak. Ini yang unit terbaru di launching ya, Mbak ya? Ini yang baru kita launching juga untuk sekarang. Yang terakhir ini sementara yang ini yang 2016. 2000? 2016. 2016. 2015, 2016 juga ada sih.
Cuma untuk model sama sih, hanya beda di tahun pembuatannya aja. Oke, jadi ini facelift teman-teman, ya. Dengan lampu yang baru, ya. Grill yang baru juga, dan ini masih kekinian banget karena Mercy sampai tahun 2021 masih dengan karena model masih mirip-mirip ya, Mbak ya? Betul, mirip. Nah, ini kalau mirip pasti seperti itu yang ini. Ini E-Class E200 juga ya, Mbak ya? E200 juga untuk yang ini. Oke. Kalau ini harganya berapa, Mbak? Di bawah 500, ini 400-an semua. Ini 400-an semua, yes. Mbak ya. Jadi ini solusi banget nih buat teman-teman yang iya. Buat pengen beli Mercy dengan tahunnya tergolong muda lah ya, Mbak ya, 2016. Muda lah ya. Kalau ini X Silverbird atau X ada rental? Silverbird. Ya. Kilometer pun kita yang ini itu 100 ribuan semua, Mas, khusus untuk yang mobil yang facelift ini ya. Oke. Okay. Kalau yang tadi kita review yang C sama yang E 2013, itu untuk kilometernya sendiri itu sekitar 200-an. Oke. Okay. Tapi untuk yang ini kita agak spesial. Oke. Okay. Cuma 100 ribuan. Oke. Okay. Kalau ini masih bisa dikredit juga dong, Mbak, pastinya? Kenapa? Untuk kredit masih bisa dong, Mbak? Bisa. Ini semua bisa, untuk cash kredit bisa. Kita biasanya punya special for cash. Oke. Okay. Kalau di sini. Oke. Okay. Jadi kalau untuk cash sendiri, kita biasanya bisa nego. Oh, bisa nego ya, Mbak ya? Kalau untuk cash, special for cash ya. Cash ya, jadi masih bisa nego, teman-teman, harga-harga yang diucapkan tadi. Yeah. Jadi yang penasaran gimana proses harganya, langsung hubungin Mbak Mutia. Yes. Yeah. Nah. Ini cuma satu, Mbak, di sini? Ada banyak. Ada banyak ya? Ini karena kita baru launching juga. Oke. Okay. Jadi kita ada beberapa unit juga, karena memang belum keluar, karena memang baru launching. Baru launching banget ya? Iya. Oke, okay, jadi langsung buruan hubungin Mbak Mutia ya. Jadi teman-teman, kita udah bahas banyak banget unit-unit yang di Tanah Kusir, dari yang mobil Vios, bisa dilihat di video di kanan atas, dan pastinya layanan apa lagi, Mbak, yang bisa di cover oleh Mbak Mutia? Kita bisa ngirim unit ke seluruh Indonesia juga. Oke. Okay. Kita bisa-bisakan kondisi kayak gini, mereka nggak bisa kesini, dia cuma transfer bayar, habis itu kita langsung kirim. Itu bisa, itu aman. Aman ya? Aman ya. Dan juga pembayaran pakai virtual account ya, Mbak ya? Betul, virtual account atas nama PT, jadi aman juga. Jadi aman juga ya, semua ya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you, Mbak Mutia. Yes. Semoga makin laris, amin, jualannya. Amin ya Allah, amin. Dan nantikan video-video berikutnya BB Oto. Thank you Mbak Mutia. Dah. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Oto. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.